Mama bangga sama Tata. I love you, Tata. Happy birthday. Tuhan berkati Tata. Amen. Tata sayang, Mama ingat ketika pertama kali Mama punya Tata. Mama bahagia sekali melihat bayi mungil yang sangat cantik. Dan tanpa Mama sadari, bayi Mama sudah besar sekarang dan sudah menginjak usia 17 tahun. Banyak hal-hal yang sudah kita lalui bersama, dari Tata kecil sampai Tata dewasa. Tata, di usia yang ke-17 ini artinya kamu udah siap memulai perjalanan yang baru, pertualangan yang baru. Pesan Cici di hari yang spesial ini, tetap mengandalkan Tuhan di setiap langkahmu. Jaga diri kamu, jaga emosi kamu, dan jadilah Tata yang bisa dibanggakan, bukan hanya buat kami sebagai keluargamu, tetapi jadilah Tata yang bisa dibanggakan oleh semua yang ada di sekeliling kamu. Sekarang di depan teman-teman adalah Tata yang bukan anak-anak lagi, Tata yang bukan berpikir seperti anak-anak, Tata yang bukan merasa seperti anak-anak, Tata yang bukan berkata-kata seperti anak-anak, tapi yang di depan kita adalah seorang Tata yang telah menjadi Tata yang dewasa. Bapak Mama dah, maksudnya gak bisa beri yang gede seperti apa, tapi ini adalah satu sign saja ini. Ini kunci lah. Ya, harapan Papa begini, bahwa Tata mesti jaga to the point ya, virginitas Tata. Sampai satu kali nanti kunci ini dibuka. Itu harapan Papa. Karena buat Papa, holiness jauh lebih penting daripada apa. Gak maksa-maksa, tapi ini harapan Papa. Ya, kunci ini satu kali nanti akan dibuka tepat pada waktunya Tuhan. Jadi jaga virginitas Tata, kesucian Tata. Itu Papa mau punya harapan. Persembahkan yang terbaik. Berdoa bersyukur hari ini menjadi hari yang berbahagia buat adik kami, orang tua kami, sebagai orang tua, sebagai teman-teman pelayanan, sebagai sahabat, sebagai kakak rohani dan mentor, sangat bangga melihat karya Tuhan yang terbaik yang Tuhan nyatakan hari ini atas kehidupan Tata di tahun ini. Tuhan, kami berdoa melepaskan berkat yang terbaik atas kehidupan Tata. Kami percaya penyertaan Tuhan di tahun ke depan akan menyata. Tata semakin tajam akan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Dia terus bergerak seperti kemanapun Tuhan mau dia melangkah. Tuhan, Tuhan perluas area dalam kehidupannya. Apapun yang dia buat, Tuhan berhasil dalam kehidupannya. Tuhan,
Kami percaya Tuhan, waktu dia berjalan, Tuhan menyertai setiap langkah-langkah dalam kehidupannya. Berkati apapun yang dikerjakan, studinya, pendidikannya, semua mimpi-mimpinya dia, rencana-rencana dia ke depan untuk kuliah nanti, untuk apapun yang dia membangun, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah kehidupannya, diberkatilah pergaulannya, diberkatilah pelayanannya, dimanapun dia berada. Berkati kedua orang tuanya, Korobi dan Cilili, terus beri hikmat, beri kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang menyertai Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tahu banyak hal dalam kehidupannya, ada hal-hal yang baru menyatakan dalam keluarga ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, kedua orang tua ini dan anak ini Tuhan, ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan aku melihat bahwa doa yang sangat kuat melingkupi akan kehidupanmu. Dan Tuhan mengatakan bahwa aku akan memakai engkau dengan luar biasa. Tuhan tunjukkan ada suatu kertas-kertas yang berserakan di atas meja, dan juga pena, dan juga mungkin komputer, segala alat-alat tulis yang ada sekitarmu. Tuhan katakan, aku memberikan kepada Rusman hikmat untuk sehingga engkau bisa menulis akan segala yang aku tahu dalam hatimu. Dan simpan waktu dengan aku, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan-jalan yang luar biasa. Aku akan memberikan engkau insight-insight, rahasia-rahasia surga yang tidak pernah engkau ketahui sebelumnya. Aku akan ungkapkan kepadamu, dan aku akan melihat bagaimana aku akan mulai menulis dan hal-hal rahasia-rahasia surga yang akan mengalir dari kehidupanmu. Itu akan mengalir begitu saja, dan aku akan encourage banyak orang, dan aku akan reach out ke banyak orang. Jangan engkau pernah memandang kecil akan hidupmu. Jangan memandang bahwa engkau tidak berdaya dan engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Karena Tuhan mengatakan, aku memakai yang kecil, aku memakai hati yang hancur, aku memakai bahkan hati yang sungguh-sungguh mau mencari aku. Karena itu Tuhan katakan, aku adalah Deborah di masa ini, aku adalah Gideon di masa ini, aku adalah Yusuf di masa ini. Aku akan memakai engkau dengan berbagai macam cara dalam kehidupan ini, supaya aku melalui tulisan-tulisan ini, banyak jiwa yang akan diselamatkan. Bahwa aku akan memanggil engkau, dan aku akan membawa engkau ke tempat yang tidak pernah engkau pikirkan. Katakan Tuhan mengatakan bahwa aku akan membawa engkau anakku. Karena itu be ready, Tuhan katakan, be ready, because my anointing is upon you, Tuhan katakan. Because of the prayers of your parents, Tuhan katakan, ini akan terjadi karena kau harus mengencangkan tangan ikan pinggangmu, dan engkau tidak akan lagi berjalan anakku, tapi engkau akan berlari bersama dengan aku, dan aku akan menunjukkan kepada engkau di mana engkau harus melangkah, apa yang harus engkau katakan, apa yang harus engkau tulis. Karena aku adalah Tuhan yang menguasai seluruh hidupmu. Simpan waktu dengan aku. Supaya kuasa itu bisa lebih dikatakan dalam kehidupan. Tuhan, sekalian kami berdoa untuk Tata, kami percaya rancangan-Mu yang terindah terjadi dalam kehidupan Tata. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat karunia-Mu, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan Tata. Dia bukan saja bertumbuh jadi seorang karis yang cantik dalam fisikal Tuhan, tapi cantik dalam hatinya. Supaya hatinya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Oh Tuhan, biar Tata boleh membuat hatimu bergetar. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Biar di masa mudanya ini, bahkan hidupnya seluruhnya, ada dalam hati, dalam tanganmu, dalam pikiranmu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Yesus. Sungguh hamba ini memohon, kami semua berdoa, supaya di musim selanjutnya Tata dipersenjatai dan diberdayakan dengan rupa-rupa anugerah, berjenis-jenis kasih karunia, bermacam-macam kemurahan, sehingga Tata tidak berkekurangan satupun untuk menyelesaikan kehendak Tuhan di masa mudanya sampai finishing well. Tata akan memiliki kehidupan yang tuntas. Tidak ada satu firman Allah yang gugur satupun, tidak ada. Kuasa kegelapan dan kekuatan dunia tidak bisa mengambil Tata karena digenggam erat tangan Tuhan. Dan Bapa, kami berdoa, sembunyikan Tata di dalam hadirat-Mu, karena hadirat-Mu lah tempat paling aman. Di dalam hadirat-Mu tidak ada satupun orang yang bisa menyentuh Tata. Dan hari ini kami berdoa supaya Tata di masa musim selanjutnya makin dicintai Allah dan dikasihi manusia, seperti Kristus tumbuh pada masa mudanya selama di muka bumi, makin dikasihi Allah dan makin dikasihi manusia. Terima kasih, Tata tidak akan berkekurangan sesuatu pun yang baik. Kami menyerahkan Tata sepenuhnya di dalam tangan kekuatan kuasa-Mu.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya katakan, amin. Just one spark. Now I can.